Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Painum Ngempla. Jadi buat teman-teman yang hobi dengan mengedit foto kalian di handphone, di iPhone maupun di Android, di sini Painum Ngempla telah merangkum dari berbagai sumber terpercaya bahwa aplikasi ini telah terbukti mengedit foto kalian yang terbaik di tahun 2021. Jadi, Painum Ngempla telah merangkum beberapa aplikasi yang terbaik untuk mengedit foto kalian di Android ataupun di handphone. Jadi, simak terus videonya, ada beberapa aplikasi terbaik untuk mengedit foto kalian di tahun 2021. Dan aplikasi apa saja itu? Simak terus video. Remember to hit like down below and subscribe to the channel and comment. Thank you. Turn on the notification bell. Jadi yang pertama ada Snapseed. Snapseed adalah salah satu aplikasi pengeditan foto iPhone paling populer. Mengapa harus menggunakan Snapseed? Karena mudah digunakan meskipun menawarkan koleksi alat pengeditan yang kuat. Ini juga sepenuhnya gratis yang bisa diunduh dan digunakan. Dan yang kedua ada VSCO. VSCO terbaik untuk membuat hasil edit yang indah dengan filter yang elegan. Koleksi besar filter preset VSCO memungkinkan Anda membuat tampilan film klasik di foto iPhone dan Android Anda. Dan di posisi yang ketiga terdapat Touch Retouch, terbaik untuk menghapus suatu objek yang tidak diinginkan dari foto Anda. Jadi kalian menggunakan edit aplikasi Touch Retouch, kalian bisa menghapus background yang kalian tidak suka. Di posisi yang keempat ada Carbon. Terbaik untuk membuat efek foto hitam putih yang menakjubkan. Posisi yang kelima ada Mixture. Aplikasi ini terbaik untuk pengeditan foto serbaguna dengan opsi kreatif tambahan. Aplikasi ini menawarkan alat pengeditan khas seperti warna, pencahayaan, ketajaman, dan alat potong.